Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat bergabung di mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi peramalan atau yang sering kita kenal sebagai forecasting. Pada dunia industri, kita akan sering mengenal dengan istilah peramalan. Tentunya peramalan ini sangat diperlukan dan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam keberlangsungan suatu industri. Di industri, peramalan ini sering digunakan untuk meramalkan tingkat permintaan terhadap suatu barang ataupun digunakan untuk memerlukan jumlah barang yang diproduksi. Kita tidak akan pernah tahu berapa jumlah permintaan terhadap produk kita di masa yang akan datang. Begitu juga dengan berapa jumlah barang yang harus kita produksi agar tidak terjadi penumpukan ataupun kekurangan produk. Oleh karena itu, di sini kita akan memerlukan suatu teknik yang disebut sebagai peramalan. Peramalan di sini tidak serta-merta kita memperkirakan berapa jumlah permintaan terhadap suatu produk. Tapi peramalan harus didasarkan pada landasan ilmiah sehingga dapat dipercaya dan diyakini kebenarannya. Peramalan dapat kita lakukan pada tiga dimensi, yaitu terhadap jenis barang atau jasa, terhadap jumlah, dan juga waktu. Untuk jenis, kita bisa meramalkan produk apa saja yang diminati oleh konsumen pada masa yang akan datang, atau produk yang seperti apa yang akan lebih disukai oleh konsumen. Untuk jumlah, kita bisa meramalkan berapa jumlah permintaan terhadap produk kita, atau berapa jumlah terhadap barang yang harus kita produksi. Dari segi waktu, kita akan melihat kapan permintaan tersebut harus dipenuhi, atau kapan produk tersebut harus mulai diproduksi. Dan tentunya dari segi waktu di sini, ini akan sangat membantu kita dalam proses penjadwalan produksi. Peramalan tentunya tidak selalu tepat. Akan ada penyimpangan atau error yang tidak dapat kita hindari. Keberhasilan suatu peramalan ditentukan oleh ketersediaan informasi masa lalu serta teknik dan metode yang kita gunakan. Data masa lalu yang cukup dan akurat ini akan memberikan hasil yang lebih baik terhadap peramalan yang akan kita lakukan. Tujuan dari peramalan ini bisa kita gunakan untuk meramalkan nilai peramalan di masa yang akan datang sehingga didapat nilai yang mendekati sebenarnya. Peramalan ini biasanya digunakan juga untuk meminimalkan ketidakpastian terhadap suatu permasalahan. Dan tentunya karena kita akan selalu menghadapi masa depan dan kita tidak tahu seperti apa masa depan itu akan terjadi, nah tentunya akan selalu ada nilai ketidakpastian di sini. Peramalan di sini dapat kita lihat juga tujuannya berdasarkan pada horizon waktu. Di sini berdasarkan horizon waktu, kita dapat melihat tujuan peramalan berdasarkan peramalan jangka pendek atau short term forecasting, peramalan jangka menengah, medium term forecasting, ataupun juga peramalan jangka panjang, long term forecasting. Peramalan jangka pendek ini digunakan untuk menentukan kuantitas dan waktu dari item yang akan kita produksi. Bisa juga digunakan untuk penjadwalan tenaga kerja dan juga untuk mesin produksi. Peramalan jangka pendek ini bersifat harian ataupun mingguan dan biasanya ditetapkan oleh low management. Untuk peramalan jangka menengah, ini biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, anggaran, dan juga untuk merencanakan perencanaan agregat. Peramalan jangka menengah ini bersifat bulanan ataupun kuartal,
dan ditetapkan oleh middle management. Peramalan jangka panjang ini biasanya digunakan untuk menentukan perencanaan produksi ataupun juga perencanaan terhadap sumber daya. Peramalan jangka panjang ini biasanya bersifat tahunan, dari 5 tahun ke atas atau bahkan bisa mencapai 20 tahun. Dan tentunya peramalan jangka panjang di sini ini ditetapkan oleh top management. Sekarang kita beranjak pada prinsip peramalan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa peramalan ini nilainya tidak selalu tepat. Akan selalu ada kesalahan atau error dalam nilai yang kita ramalkan. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tugas dari peramalan di sini adalah untuk meminimalisir nilai ketidakpastian di masa yang akan datang yang mungkin muncul. Oleh karena itu, nilai hasil peramalan akan selalu diikuti oleh ukuran akurasi dari peramalan tersebut. Ukuran ini menunjukkan seberapa besar kesalahan atau error yang mungkin terjadi dari hasil peramalan. Dari segi jangka waktu, peramalan jangka pendek akan lebih akurat dibandingkan dengan peramalan jangka panjang. Kondisi ini disebabkan karena faktor-faktor yang akan mempengaruhi hasil peramalan masih relatif sama atau belum terjadi perubahan. Seperti pada kondisi pasar, umumnya dalam jangka pendek, perubahannya masih bisa diminimalisir atau masih bisa kita perkirakan. Berbeda dengan kondisi pasar dalam jangka panjang yang mungkin sudah banyak terjadi perubahan. Peramalan dapat dilakukan juga terhadap kelompok produk. Misalkan untuk kategori minyak goreng yang misalkan banyak sekali merek dan lain sebagainya. Satu perusahaan bisa memproduksi minyak goreng dengan berbagai merek dan tentunya dengan berbagai macam kualitas. Nah, kita di sini dapat meramalkan terhadap kelompok produk tersebut. Atau misalnya kita dapat meramalkan secara garis besar terhadap permintaan minyak goreng. Tetapi kita tidak melakukan peramalan terhadap setiap merek dari minyak goreng yang diproduksi. Kondisi tersebut tentunya akan memberikan nilai yang berbeda. Di mana peramalan dalam kelompok produk yang lebih besar itu akan memberikan nilai ketidakpastian yang lebih tinggi atau error atau kesalahan yang mungkin muncul itu akan lebih besar pada peramalan dalam kelompok produk dibandingkan dengan peramalan terhadap item produk tersebut. Untuk peramalan permintaan, biasanya ini dilengkapi dengan hasil perhitungan terhadap permintaan itu sendiri. Tidak hanya didasarkan oleh peramalan dari data masa lalu saja. Begitu juga untuk meramalkan sumber daya yang diperlukan ataupun dilakukan dengan metode yang sesuai. Ada beberapa faktor di sini yang akan mempengaruhi kita dalam melakukan pemilihan metode peramalan. Yang pertama itu adalah horizon waktu. Horizon waktu ini berkaitan dengan waktu peramalan yang akan kita lakukan. Apakah kita akan melakukan peramalan per bulan, ataukah per tahun, ataukah per kuartal, nah, tergantung nilai hasil peramalan yang kita perlukan. Begitu juga dengan hasil peramalan yang akan kita harapkan. Apakah kita akan melakukan peramalan untuk 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, atau bahkan 1 tahun ke depan. Dan tentunya kondisi tersebut akan mempengaruhi metode peramalan yang akan kita gunakan.
Tingkat ketelitian di sini akan mempengaruhi keberhasilan dari peramalan yang kita lakukan. Di mana tingkat ketelitian ini menunjukkan besar kecilnya penyimpangan yang mungkin terjadi. Tingkat ketelitian ini juga menjadi salah satu faktor dalam memutuskan metode apa yang akan digunakan untuk peramalan. Faktor-faktor yang menentukan hasil aktual yang diperkirakan ini diantaranya bisa berupa ketersediaan data masa lalu, kondisi saat ini, perubahan-perubahan pada kondisi pasar, sosial ekonomi, serta perubahan-perubahan pola data yang dihasilkan dari data masa lalu. Ketersediaan data atau informasi masa lalu juga ini akan mempengaruhi pada pemilihan metode yang akan kita gunakan. Termasuk juga akan mempengaruhi pola data yang dibentuknya. Metode peramalan umumnya akan kita sesuaikan dengan pola data masa lalu yang dibentuk. Bisa berupa pola data yang membentuk tren meningkat, atau bahkan ada juga misalkan pola data yang membentuk pola musiman. Maka metode yang akan kita gunakan atau yang akan kita pilih itu harus kita sesuai dengan pola data masa lalu yang dibentuknya. Dan tentunya pemilihan metode peramalan di sini ini harus juga disesuaikan dengan penggunaan dan aplikasi dari peramalan tersebut. Dan tentunya metodenya itu harus mudah untuk digunakan dan juga mudah diaplikasikan, serta hasil yang diberikan dari metode peramalan yang dilakukan itu juga bermanfaat dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekarang kita melihat metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan forecasting. Secara garis besar, metode forecasting ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan juga metode kuantitatif. Metode kualitatif ini bisa kita lakukan melalui brainstorming, kemudian metode DLP, ataupun juga dengan melakukan survei pasar. Metode brainstorming ini bisa kita lakukan dengan mengumpulkan pakar-pakar, ahli, top manajemen, ataupun juga dari pihak konsumen, dari pihak masyarakat, dan lain sebagainya untuk jejak pendapat, mengeluarkan semua pendapatnya dalam menghadapi suatu permasalahan, dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga didapatkan kesimpulan mengenai kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian untuk metode DLP, ini bisa kita lakukan dengan cara mengumpulkan pendapat dari pakar juga, yang kemudian dari pakar-pakar tersebut mereka akan mengisi kuesioner yang akan disimpulkan hasilnya dan kemudian dirumuskan kembali kuesioner-kuesioner baru yang bisa didiskusikan atau diisi kembali oleh pakar tersebut. Dan proses di sini akan dilakukan secara berulang-ulang hingga didapatkan suatu keputusan yang mendekati pasti ataupun suatu keputusan yang sudah final. Kemudian untuk survei pasar ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara sistematis yang kemudian hasilnya akan dianalisis sesuai dengan fakta-fakta atau kenyataan yang berhubungan dengan pemasaran suatu produk. Dan umumnya metode survei pasar di sini ini dilakukan oleh bagian pemasaran. Dan tentunya banyak metode-metode kualitatif lainnya yang bisa kita lakukan dalam melakukan proses peramalan. Oke, sekarang kita lihat untuk metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif di sini ini bisa kita lakukan dalam dua jenis, yaitu bisa melalui metode deret waktu ataupun juga dengan menggunakan metode kausal. Oke, metode deret waktu ini banyak macamnya. Nah, di sini ada beberapa metode yang umum kita gunakan atau yang aplikasinya mudah untuk dilaksanakan. Di antaranya ini ada single moving average,
ada double moving average, ada single exponential smoothing, ada double exponential smoothing, dan triple exponential smoothing. Dan kemudian untuk metode kausal di sini ini bisa kita lakukan dengan metode regresi korelasi ataupun juga dengan metode ekonometrik. Metode regresi korelasi ini dengan menggunakan estimasi atau perkiraan dengan menggunakan teknik regresi korelasi secara statistik. Sedangkan untuk metode ekonometrik ini juga bisa dilakukan dengan metode regresi yang kemudian diestimasikan secara simultan. Dan metode ekonometrik ini umumnya digunakan untuk peramalan penjualan ataupun juga melihat peramalan-peramalan dari jangka pendek hingga ke jangka panjang. Oke, kemudian kita lihat mengenai tahapan peramalan. Tahapan peramalan di sini ini ada 5 tahapan yang bisa kita gunakan, mulai dari tahapan pengumpulan data, pemadatan atau pengurangan data, penyusunan model dan evaluasi, ekstrapolasi model, dan juga evaluasi peramalan. Oke, untuk tahapan pengumpulan data ini biasanya kita mengumpulkan data-data yang sesuai dengan peramalan yang akan kita lakukan, dan tentunya data yang kita kumpulkan itu juga harus kita yakini kebenarannya. Bukan data yang asal-asal ada yang kemudian kita gunakan untuk melakukan peramalan. Kemudian pemadatan dan pengurangan data ini diperlukan ketika kita memiliki data berlebih atau data yang kita miliki terlalu sedikit. Bisa juga ini digunakan untuk data yang tidak relevan dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Data ini juga, pengurangan data ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan data-data yang mungkin mempengaruhi nilai keakuratan hasil peramalan secara nyata. Kemudian dari data yang sudah kita padatkan di sini, kita akan menyusun model peramalan di sini. Penyusunan dan evaluasi model ini meliputi proses pencocokan data yang sudah terkumpul ke dalam model yang sesuai. Hal ini digunakan untuk meminimalisir kesalahan dalam proses peramalan. Model yang sederhana terkadang lebih baik untuk kita aplikasikan, karena hal tersebut akan mudah dipahami oleh semua pihak dibandingkan ketika kita mengimplementasikan model yang sangat rumit tetapi akan sulit untuk dipahami oleh pihak-pihak lainnya. Sehingga untuk mencari kesimpulan dan juga penetapan hasil peramalannya akan mengalami kesulitan. Kemudian setelah menetapkan model, kemudian kita ekstrapolasi model. Ekstrapolasi model di sini ini kita gunakan untuk memeriksa keakuratan proses peramalan yang sudah dilakukan. Jadi kita pastikan kembali apakah tahapan-tahapan sebelumnya dan juga pemilihan model dan juga metode perhitungan yang sudah kita lakukan itu sudah tepat atau belum. Nah, setelah kita lakukan ekstrapolasi model di sini, baru kita lakukan evaluasi terhadap peramalan yang sudah kita lakukan. Proses evaluasi di sini bisa kita lakukan dengan membandingkan nilai hasil peramalan dengan nilai historis aktual. Di sini kita akan mendapatkan berapa nilai kesalahan atau error yang mungkin terjadi. Dan tentunya, nilai kesalahan atau error tersebut akan kita jadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan apakah kita akan menggunakan metode yang sudah kita lakukan untuk peramalan ataukah kita akan mencari metode lain dengan nilai kesalahan atau error yang lebih kecil.
Oke, ini mengenai akurasi peramalan. Jadi, sudah kita bahas juga sebelum-sebelumnya bahwa hasil dari peramalan yang kita lakukan itu tidak akan 100% akurat. Nah, pasti akan ada kesalahan-kesalahan atau error-error yang mungkin muncul di sana. Nah, kesalahan dari peramalan atau mungkin error peramalan ini bisa kita tentukan melalui perhitungan-perhitungan statistik. Nah, yang secara garis besar kita bisa lihat bahwa error atau kesalahan yang muncul dari hasil peramalan ini kita dapatkan dari mengurangi data aktual yang kita dapat dengan data hasil perakiraan. Dan tentunya error di sini bisa kita gunakan dengan data historis yang kita miliki. Jadi kita membandingkan data-data aktual historis terhadap data-data hasil perkiraan historis. Nah, sehingga bisa kita dapatkan nilai error atau kesalahan di sini. Dan tentunya dengan adanya nilai error di sini, kita bisa menentukan teknik perakiraan mana yang terbaik yang bisa kita gunakan sesuai dengan pola data aktual. Oke, di sini ini ada beberapa ukuran ataupun metode yang bisa kita gunakan dalam menentukan akurasi ataupun kesalahan pada proses peramalan. Ini bisa kita gunakan beberapa, bisa kita gunakan satu atau dua dalam metode yang kita gunakan, dan penggunaannya juga tergantung pada apa yang akan kita cari atau tujuan dari peramalan yang akan kita gunakan. Ini untuk ukuran akurasi bisa kita gunakan menggunakan metode mean error, atau bisa juga mean absolute error, sum square error, mean square error, standard deviation of error, percentage error, mean absolute percentage error, atau bisa juga dengan menggunakan metode statistic tailu, ataupun juga dengan statistik Durbin-Watson, ataupun juga dengan menggunakan statistik T atau uji T. Dan kesemuanya ini bisa kita implementasikan satu atau dua pada metode peramalan yang kita gunakan, sehingga kita ada perbandingan dari beberapa nilai akurasi terhadap metode yang kita gunakan. Dan dari sana baru kita putuskan metode-metode apa saja yang sesuai untuk kita lakukan dalam proses peramalan, sehingga didapatkan hasil peramalan dengan akurasi yang lebih tinggi ataupun dengan kesalahan yang lebih sedikit, dan didapatkan hasil yang kita harapkan. Oke, sekian dari saya pada pertemuan kali ini mengenai forecasting. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya mengenai metode-metode yang bisa kita gunakan dalam melakukan forecasting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.